Sekali lagi dulu mandi guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean, hot the soul, hold me close, sway me more. Like a flower blending in the haze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me. Dah, men. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk dalam game ya. Dan sekarang kita bakal bermain Hero Lindis bersama dengan Lindis Jungle ya. Kita bakal bermain Lindis Jungle gitu teman-teman. Dan gua nih ya nih, semoga dia gak ngechat di all sekarang sih. Bentar, gua belum jelasin soalnya. Jelasin gak ya? Jelasin deh. Jadi gini teman-teman, ini game kedua gue record Lindis Jungle. Sebenarnya gue udah record tadi, cuman di game ke satu tadi, aduh salah, gue mengalami kerusakan dan kebrokenan teman-teman. Itu Rurinya. Mulakin. Lah aman. Taruh deh, tar aja deh, gue jelasin Lindisnya aja deh. Fokus dulu farmingnya. Jadi gini teman-teman, kenapa gue sekarang main Lindis lagi? Karena Lindis itu belakangan ini tuh lagi dipakai banget di turnamen-turnamen Indonesia ya. Kayak di APL, kayak di IGC dan juga ASL. Lindis itu lagi dipakai banget gitu. Padahal dulu tuh sempat udah gak dipakai lagi. Dan baru gue sadarin ternyata tuh Lindis itu ultimate-nya tuh sekarang 5 ya. Apa dari dulu 5 tapi gue gak sadar? Perasaan dulu 3 gitu. Dulu 3 tuh, cuma sekarang jadi 5, gue gak paham gitu. Bener gak guys? Ah, mati nih. Mana lagi teman kita? Nope. Mampus ya. Mau kemana lo, bitch? Mau kemana kau, bitch? Teman kita berantem, cu. Hah, elah, darah sekarat banget mau berantem. Ampun dah. Kagak kuat tuh nebeng tower juga. Oke, kita klik. Yaudah, gak apa-apa deh. Ada untungnya juga dia mati. Kita bisa dapat tower. Dapat tower, dapat creep. Gak apa-apa. Yang penting gue kaya, teman-teman. Archer Jungle tuh atau Lindis Jungle ini benar-benar harus hard carry, coy. Farmingnya harus kaya banget. Tarik ke sini. Oke, lepas. Celau, kita bocorin aja. Kita poking-poking gini. Teman kita mana lagi sih? Teman kita itu ngesono, udah majuin. Oke dah, balik dah. Rusak. Farming lagi. Kok kayak cuma berdua? Gue main ya, mohon maaf gini. Karena di atasnya juga pakainya archer juga gitu. Ini jadi pala gue agak pusing gitu. Karena tapi Jayan itu emang Jayan kampung juga sih. Gue pakai archer jungle ya. Ini kalau dia pakai archer juga, guanya sulit jalannya. Jadi bingung ntar si Damski mau ngelindungin siapa. Udah, gue aja dah. Jangan lindungin Jayan. Teja, biarinnya Teja. Oh iya, sambil ini. Selaw aja, gue tuh kalau udah main Lindis tuh udah bener-bener hard carry, coy. Parah. Tuh, sampai kelihatan langsung tuh. Ah, lompat gue. Gak ada takut-takutnya gue. Bener, kagak ada ngeri-ngerinya. Let's go to the red buff. Pokoknya kuncinya main Lindis jungle, lu harus bener-bener jago banget farming. Harus farming dulu, jangan kebanyakan masalah. Jangan suka ngefit di awal. Let's go. Ayo. Sprint. Ayo kita clear dulu di sininya biar cepet. Slow, enggak ada rasanya. Ya gua enggak dapat duit dong. Ayo jalan lagi kemit. Let's go. Abugit. Taruh trap di sini jangan lupa. Ah, panik lu. Iya, keluar semua skillnya musuhnya. Iya, panik mode on. Let's go, don't worry. No kan susah kan kalau misalkan pakai dua archer kan tuh satunya farming.
Iya, harus agresif parah kita. Cuma ntar dulu lah, buff gue udah muncul lagi. Emang begini ya, main Archer Jungle ya. Farming, farming, and farming. Sampai net worth lu udah beda seribuan lebih, baru lu bisa rotasi coy. Baru lu bisa berantem maksudnya. Minimal satu item lah jadi gitu. Kita ambil jungle, ambil mid. Ambil jungle, ambil mid. Udah very very rich kita. Open kanan, oke, okay, nice. Bang, kalau diambil midnya mulu, ntar midlaner miskin bang, nggak apa-apa. Kita berarti harus tanggung jawab. Awas itu ada Zil ya. Oke, selalu dapat. Gila, gue udah lincah banget ini mainin dis. Selalu, don't worry. Bawahnya gimana bawahnya dam? Open bisa nggak dam? Oke, masih dapat. Merahnya untung 3400. Oke. Aduh, gimana ya? Musuhnya kagak berani gitu. Open. Nice. Kita kejar atas ya, teman-teman. Let's go. Eh, ada merahnya. Merahnya dulu deh gua. Engas banget sama merah. Selau. Kalian bisa lihat lah di sini ya. Ah, dia mau ngapain? Gak bisa dia main gituan sama kita, coy. Aduh, nih gue pengen stok ke kalian sedikit ya. Jadi ini yang main Rui ini di game sebelumnya tuh ngebacotin nanya. Dia ngebacotin gue, anjir. Dia teman gue padahal. Enggak ngebacotin gue sih, tapi ngebacotin teman gue. Cuma berisik banget mainnya tuh, enggak ngoceh mulu. Udah kalau main mah ya just play, coy. Enggak usah bacotin orang gitu, anjay. Kalau dia emang bad play ya udah. Kecuali dia AFK, lu bacotin deh. Perkara main lagi bad play doang si teman gue dibacotin, gue kesel dong. Terus gue bacotin balik. Eh, dia ngatain anak haram suwe. Gue katain lagi lah. Lu juga haram. Nah, sekarang kita balas dendam nih jadi musuh nih. Gue enggak mau kalah. Jadi gue di game ini tuh gengsi parah. Lihat, udah 4900 duit gue. Udah miliarder gue, anjay. Goceng. Kalah first one farming sama gue. Ah, nih si monyet nih. Udah farming aja deh. Si monyet itu. Aduh, atasnya kenapa jebul ya? Eh, let's go lah atas lah, geng. Gua bunuh lu, gua bang, Eds. Hadouken! Ngapain sih lu, ha? Lu tuh gak bisa, lu tuh gak jelas. Lu tuh pada gak jelas tau gak lu, ha? Banget, anjing. Selau, gua gak ada takut-takutnya, men. Masuk, Bas. Sini lu, masuk semua. Ah, takut lu, ha? Terus gue dapet, lu tuh gak tau, gue tuh bestil, anjay. Hah? Anjim? Eh, sorry. Enggak, anjim tuh gak kasar, guys. Anjim tuh temennya Hansip. Canda. Enggak, ini bener-bener the game of the gengsi, coy. Gue gak boleh kalah, bener-bener dah. Kalau gue kalah tuh gue kayaknya pengen uninstall aja rasanya nih game gitu. Soalnya nih orang yang ngebacotin gue tadi dan gue juga bacotin dia. Kita tuh intinya tuh tadi tuh di game sebelumnya tuh temenan, tapi kita kalah dan berakhir dengan bacot-bacotan. Jadi gue gak mau kalah di game ini, coy. Oke? Okay? Nah ya, kita udah kelar ya curhat-curhatannya ya. Sekarang kita fokus the game aja. Kita kasih tahu kalau Lindis itu OP, anjay. Sini lu, gue pecahin pala lu. Gak takut-takutnya gue, gak ada ngeri-ngerinya gue bener dah. Periuk Pride. Mana si monyet? Mati lu. Modar. Birunya ada sih, gue biru dulu deh ya. Attack Abyssal Dragon. Oh iya, lupa sama Abyssal gue. Lupa gue sama Abyssal. Sumpah, maaf. Kita ke Abyssal dulu teman-teman. Maaf ya ini. Mohon maaf nih, lu kalau mau ngatain gue harus belajar dulu 10 tahun lah gitu. Barulah bacot gitu teman-teman ya. Masih semangat itu dia. Weh, comeback masih bisa. Pala lo, gue pecahin pala lo bener deh. Serius. Gue udah ngamuk ini, udah mode serius gue. Mode sage gue. Sini lu. Huh? Sini lu. Siapa Florena? Apa Florena? Keren kali lu pikirah. Sumpah lo, gak ada keren-kerennya. Terus aja jalanin bawah, gue ngejar-ngejar musuh aja ntar. Nih, kus-kus. Kenapa di situ juga? Enggak gitu, kus-kus. Nah nih, si monyet nih.
Panik pulang lo. Mampus lo. Mampus. Emang lu siapa? Lu kagak punya YouTube sih lu, ha? Main OV kagak tahu YouTube. Mampus dah lu, kepala lu pecah atau enggak? Deh, gua ambilin semua buff-nya. Gua udah jadi mode first one. Udah no one can kill me, bitch. Kalau gua mati juga masih punya Timmy. Timmy-nya enggak bisa bing bro, tampol aja. Aduh, kenapa ke sono lagi? Ini langnya Sentinel juga ngajak gelut. Ayo let's go fight war again. Mana nih? Nih, kita cari. Nah, semuanya. Nih, semuanya. Enggak takut gua, bitch. Enggak takut gua, bitch. Selaw aja the buyback, Jo. Modar semuanya mang enak, lu mang enak. Down the room mang enak. Emang Lindis bisa di instant kill sih, cuman tadi emang udah kebanyakan kena damage aja gua. Ya rek lah ya, kita masih 9000. Masih too far ini networknya. Kayaknya gua diem dulu deh, beli nasi uduk juga masih enggak kekejar networknya. Canda. Dah, bisa lu deh, yuk. Kita kasih tahu gitu kalau udah ngamuk tuh gua bantai cepet lu. Enyom. Anjim. Nih orang ini. Aduh, kena stun. Mampus lu sama gua lagi matinya kan lu. Lu tahu rasanya. Nih gua ingetin deh, Rui, bacotin, mampus. Mampus, emang gua gak bisa bacot. Nah. Mampus gua bacotin lu, bitch. Dih, monyet lu, ngambil-ngambil. Diem kan lu, gak berani ngomong kan lu. Dia itu lagi, cok. Gua gak expect dia dapat make bow dia. Kok diem, Rui? Diem dia. Fokus sono lu, ha? Mau fokus kayak apa juga lu gak bakal menang lu, bitch. Gua udah emosi, bener-bener emosi sama orang itu. Nih, nickname-nya Pidil nih. Dia game sebelumnya pakai Ajenka. Urto Ajenka belum dibuff ya. Dibuffnya nanti ya. Terus bacot, ya Allah, kata gua bener dah bocah. Ntar lu gua pengen kejar Ruinya dulu nih, kalau bisa. Mana Ruinya? Dih, ini lagi lah. Gua pom pala lu. Mana lagi? Sini gua cari orangnya dulu. Aduh, malah di-end lagi. Hah. Pidil ya, dasar lu ya, Pidil baik ya. Bercanda, itu Pidi. Pidil Aldiano. Ya, yeah, itu Pidi juga. Ya pokoknya lah, gua udah bener-bener kayak emosi banget sama si Pidil ini nih. Kalau lu enggak percaya nih, lihat recent match-nya nih. Gua tadi habis main sama dia sebelumnya. Dan gua pakai Lindis juga karena gua emang pengen record Lindis, tapi gue jadi gak fokus gara-gara dia tuh bacot banget tau di game. Nih gue kasih lihat ya teman-teman ya. Nih kalau kalian pengen ngeliatin buildnya juga boleh nih ya, di screenshot atau boleh di save. Ini build the best build in this. Everybody you know lah, everybody know gitu sama build ini. Nih ah, dah ya. Ini kita kasih, ini gue pengen lihat dulu nih ya. Nih tuh, nih pidil-pidil ini nih udah ketemu sama gue sebelumnya. Emang nggak, poinnya tuh nggak jelek-jelek banget. Gue juga nggak masalah sama gameplaynya, kalah ya emang kalah karena emang di sini posisinya tuh Kapningnya jago banget. Tapi tuh dia tuh kebacot banget, sumpah. Jadi gue kesel. Gue bilang berisik lu, baru dia bilang lu anak haram. Apa sih? Gue bacotin lagi lah, lu kakek lu haram, gue gituin. Mampus lu, ngatin gue anak haram atau gue halal? Orang ada Wardahnya, ada cap halalnya dari MUI. Oke lah guys ya, segitu aja gameplaynya kali ini ya untuk Lindis ya. Semoga ada bermanfaatnya tadi waktu goyang-goyang ya. Intinya ya, ini intinya banget nih, kalau lu mau main Lindis, utamain lu punya support yang make hero cover atau hero-hero support yang bisa ngasih perlindungan ke Lindis. Misalkan kayak Lumbur, Timmy, terus lu bisa pakai Alice, Annette, itu pokoknya yang bisa ngelindungin si Lindisnya ini, Seniel, itu boleh. Jangan lu pakai OBS yang bener-bener enggak ada CC-nya kayak Malok, itu kagak bisa. Lu pakai Lindis jungle, OBS-nya Malok, stres pala lu bener dah. Kagak ada CC-nya bener. Jadi gua saranin kalau kalian pengen pakai Lindis jungle atau pengen pakai Archer jungle, usahain pakai support yang bener-bener bisa melindungi carry-nya gitu, oke? Okay? So, gua Aldi Kurnia pamit undur diri untuk video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan menyakiti kalian, tapi enggak buat lu ya Pidil ya. Ini gua serius dari hati kalau buat Pidil. Jadi bercanda. Ya enggak, ini Bellatrix tadi suka gue cengin, padahal gue bercanda doang sama Bellatrix. Mungkin gue bener-bener emosi sama Pidil. Jadi ya Pidil.